mentang-mentang suami kau baru pulang kerjaan dari lautan membawa uang ratusan jutaan langsung bila bercakap dengan gua gini tangannya tunjuk gini tangannya kanan kiri salah kanan kiri tunjuk gelang-gelang emasnya. Apa kau ingat aku enggak bisa beli itu gelang-gelang? Gelang-gelang di kedai DIY banyak. Kena RM2 banyak. Wah, sudah tukar slang. Tadi slangnya di Yogyakarta, sekarang di Malaysia. Sombong amat. Nah, gitu guys. Hari ini kita membuang masa. Kita akan masak. Hari ini menjemah ke masa. Ha, kau. Ikan patin, tetapi di dalam paket frozen patin slice. Ah, ini yang kita beli daripada Yunako. Beri tepukan. Gitu. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan masak resepi asam pedas. Kita beli paketnya, guys. Kita beli paste perencah asam pedas ikan segera. Kami biasa pakai ini. Mak Nyonya. Dia nama Mak Nyonya. Okay? Bahan-bahan dia simple. Sebab dia dah ada paste. Kita pam. Terjun. Tomato, bunga kantan, bawang putih, bawang merah. Oke, itu saja. Jom kita sediakan bahan sebelum kita memasak. Punya bahan-bahan sudah siap. Nah, apa? Ada bunga kantan, tomato, bawang putih, dan bawang merah. Merah menyala. Oke? Tomat. Oke, guys, kita masukkan minyak. Kita boleh masukkan bawang. Tumis. Sehingga dia naik, baru tipiskan api. Oke, untuk perhatian korang semua, kain ini ditaja oleh istri saya. Tuala ini pun tuala ibini saya. Oke, guys, kita boleh tuangkan. Nah, kita kacau-kacau sehingga dia pecah minyak. Menu ini dibuat secara up jadi tanpa direncang. Kita tengok apa ya bahan-bahan yang ada dekat rumah. Kita hentam satu kali. Dengan cari daun kesun dan kesun pun hilang. Kita makan air. Oke, kita boleh masukkan cili. Kita tunggu sehingga dia mendidih. Oke, setelah dia nampak mendidih, kita boleh masukkan bunga kantan. Resepi kita kali ini asam pedas bunga kantan. Enak, nampak kemerah-merahan gitu. Oke, baru kita boleh masukkan ikan patin. Oke, kita tunggu dia masak, mendidih, masak elok. Mamma mia. Dia punya kuah dia dah cukup-cukup. Nanti kita akan try rasa. Kita akan adjust dia punya rasa lah. Kan? Dengan serbuk perasa. Mamma mia. 5 minutes later. Okay, kita boleh try rasa. Sebab ikan ni dia tak boleh. Bukan dia tak boleh. Dia tak perlu masak lama-lama. Kan? Dia masak sekejapnya sebab ikan ni dia cepat masak. Wow. Masam.
dalam maupun asam pedas kan. Oke, kita tambah dia serbuk beras sos kita. Mama mia. Baru kita masukkan tomato. Tomato kita kena masuk las. Kita try rasa dia. Kita tambah gula sikit untuk menetralkan rasa masam dan masin dia. Sikit, jangan banyak. Kalau banyak kecil manis. Potong kaki. Ini yang kita mahukan. Rasa dicucun. Oke, setelah itu kita kemakan, bukan kita Angel makan. Soalnya dia kata tidak makan asam pedas kan. Oke. Wah, di meja makan. Bye bye. Ini asam pedas masak ikan patin. Buat ikan kan, ikan patin dengan tahu sayur. Kita cuma makan. Saya seorang di sini. Pak Sisi. Jangan cas betulnya. Nah ini sayur kita ambil satu ketul. Kita tak ambil banyak. Dekat ya. Lalu itu kita ambil seketul atau dua ketul. Dia macam fish fillet gitu lah. Oh sorry guys, sampul tertutup, tak apalah. Sorry, abaikan jelah bunyi kipas tu. Sedap dengan ada pedas sikit, tak sikit. Sedap dan lembut. Lepas tu macam ada masam-masam lah. Korang boleh cuba. Ayam boleh kan masak asam pedas kan? Boleh. Dan kan kulitnya terkupas. Ini jadi sumpah banget. Dia ada rasa masam-masam. Pedas-pedas. Bunga kantan ya. Nah, bunga kantan. Nak ke bunga kantan. Tutup dalam. Apa betul? Ikan apa ya? Oke, sedap. Lembut. Ya macam macam ikan lah. Macam ayam lah, ayam 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 muda. Ya mak. Pasti mama suka kan masak. Korang boleh try. Asam pedas ya. Pakai ikan apa je pun. Pakai pes asam pedas je nama Mak Nyonya. Je nama Mak Nyonya. Enak. Jadi makan sedikit je lah. Biasa penuh nasinya. Sekarang ni saya diet. Dalam fasa diet. Sebab diet sangat kan. Sebab jadi nak kurus supaya baju fairy tale jadi cukup. Sebab Lina dah nak kot, Lina nanti dah sembuh. Okay guys, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Masa ajak makan ajak, jangan lupa tengok button live. Bye bye, see you.